القادح من هذا الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة والصعلاق النارين والمغفرة لنا ولأبائنا ولجميع أقاربنا والمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Baiklah, wayajtanibu, dan hendaklah menjauhi adaban. Lihat tuh, adaban secara adab, secara akhlak. Qadil hajati, orang yang melakukan hajat. Hajat di sini al-baulah, yaitu buang air kecil atau kencing. Wal ghaito, buang air besar atau berak, ya. Orang yang melakukan itu supaya menjauhi fil ma'ir raqidi, supaya tidak kencing, tidak berak di tempat air yang tergenang, ya. Air yang tergenang, enggak mengalir, ya. Enggak boleh kencing di situ, enggak boleh berak di situ, ya. Itu mengapa? Karena kalau air enggak mengalir, dia kumpul di situ. Kencingnya kumpul di situ, beraknya kumpul di situ, mengganggu orang. Kecuali kalau tempat memang yang dipakai untuk khusus untuk qadir hajah, ya, seperti empang, ya. Di kampung saya dulu orang beraknya di empang. Di empang bawahnya di ikan, terus nongkrong di kamar kecil gitu, dibikin kamar, ya, kelihatan palanya doang, ya. Oh, di bawahnya ikan, ya. Oh, jadi ikan pada makan tai orang, ya. Makanan, kalau ikannya banyak, tainya dimain-mainin, ya. Diputusin, lepas lagi, putusin, lepas lagi. Di sini ada nggak sini? Ada, ada. Oh, di kampung saya dulu empang semuanya. Ya. Jadi ada, memang begitu syaratnya. Ya, kalau kita kencing umpamanya sambil berdiri atau berak sambil berdiri, maka dijagain dari pusar sampai kaki. Jadi umpamanya di lapangan atau di mana, jagain penghalang dari pusar sampai kaki. Karena pusar sampai kaki kan aurat, aurat sholat, ya. Nah, jadi kalau nongkrong begitu juga, di ruangan kecil kelihatan palanya doang gitu, ya. Atau kadang-kadang palanya enggak kelihatan, cuman ada tai contoh plong-plong ikan itu. Makanya ikan yang mau dimakan di empang itu harus dijaminin selama semalam. Jadi kalau mau dimakan tuh ikannya ditangkap, taruh dulu di kolam sampai sehari, besoknya baru makan. Sampai biar tainya keluar dulu di berak tuh, ya. Supaya bersih begitu. Enggak boleh langsung. Enggak boleh langsung dipancing, langsung digoreng, enggak boleh, karena makanannya tai. Gitu, ya. Nah, jadi itu kalau di empang begitu air enggak mengalir, itu enggak apa-apa karena memang khusus dibikin buat itu. Tapi kalau di tempat-tempat lain, pokoknya kolam renang, ya, berak di situ, orang mandi bagaimana entar, ya. Atau kencing di situ, ya. Kecuali kalau punya sendiri, empang sendiri, kolam renang sendiri, ente berak situ enggak apa-apa, punya ente, ya. Kalau punya orang, minta izin dulu. Minta izin, gimana nih kalau saya berak di kolam renang ente, kalau diizinin berak gitu. Kalau enggak izinin jangan, ya. Ya, jadi tidak boleh kencing berak di
air yang tidak mengalir. Amal jari, adapun air yang mengalir, ya, kayak got, umpamanya kali, ya, fayukrohu, makruh, fil qalili, pada air yang sedikit, ya, fil qalili min udunal kathir. Kalau airnya sedikit, kita kencing di situ, berak di situ, airnya mengalir, hukumnya makruh. Tapi kalau airnya mengalir banyak, nggak apa-apa. Ya, kayak di kali, padahal kan, ya, orang dulu beraknya di kali. Ya, jadi airnya langsung mengalir, mengalir terus. Nah, kalau kita mandi, ada tai itu panjang kuning, wah awas loh, awas pada minggir gitu. Dulu, kalau sekarang udah nggak ada lagi dah. Ini pikir zaman dulu. Kalau sekarang udah nggak cocok lagi, udah nggak ada dah. Ya. Kecuali di kampung. Ya. Jadi fikih itu berubah, ya. Karena apa? Karena kalau zaman seribu tahun yang lalu dengan zaman sekarang kan udah beda, jauh banget, ya. Baik. Lakin al-aula istinabuhu, tapi meskipun air itu mengalir banyak, lebih utama supaya dijauhi. Maksudnya jangan berak, jangan kencing di air yang mengalir, karena kan akan ngenain orang nanti di muaranya. Itu sebaiknya begitu, ya. Tapi kalau memang dia mau kencing juga nggak apa-apa, karena mengalir, apalagi mengalir banyak. Wa bahatha an-nawawi tahrimahu fil qalili jariyan kana aw raqidan, tapi Imam Nawawi mengatakan hukumnya haram kencing berak di air yang mengalir, apakah dikit, apakah banyak. Jadi tinggal pilih lah yang mana kita mau, ya. Kalau yang pakai yang tadi itu makruh, ya silakan. Kalau itu mau pakai Nawawi, ya jangan, gitu, ya. Baik. Itu di air yang tergenang atau di air yang mengalir. Selanjutnya wa yastanibu aidan al-bawwa wal ghaidah tahta syajaratil muthmirah. Begitu juga supaya dia menjauhi dari membuang hajat kencing berak di bawah pohon yang berbuah atau pohon itu belum berbuah. Ya. Kadang-kadang kalau kita piknik kan ada tulisan tuh dilarang kencing, malah di situ dikencing. Ya. Di Arab begitu juga, di tembok-tembok itu dilarang kencing, malah dikencing di situ. Ya. Kadang-kadang WC-nya ditulisin namanya lagi. Ya. Kadang-kadang kalau kita keluar daerah kan kita kencing tuh di pinggir jalan, ya, di tempat-tempat pom bensin, di WC-nya ada tulisan nama dia sama ceweknya. Ya. Gambar hati sama panah, ya. Dia kagak malu tuh namanya ditaruh-taruh di WC itu, ya. Puunan begitu juga, sempet-sempetnya tuh dikrik-krik tuh puunan namanya, ya. Nah, lihat tuh 1400 tahun yang lalu Islam sudah melarang kencing di bawah pohon. Karena dulu semuanya hidup pohonan semua, kalau sekarang puunan di mana? Ya. Kencing di bawah pohon keburu orang teriakin, ya. Tapi kalau dulu memang semuanya pohonan. Nah, jadi kalau sekarang kita pengen kencing atau berak, menjauhi dari pohonan yang berbuah atau belum berbuah. Ya. Mengapa? Karena kalau anda kata ente kencing di situ, terus buahannya jatuh kena kencing, bagaimana? Ente berak di situ, pohonannya jatuh kena taiknya, orang ngambilnya gimana? Ya. Kalau dulu pun kecapi, ya, pohon bacang dulu kan pada jatuhan. Nah, kalau di bawahnya banyak tai, kena tainya bagaimana? Ya. Itu. Jadi Islam udah ngajarin tuh supaya menjauhi, jangan kencing berak di bawah pohon yang lagi berbuah atau yang belum berbuah, atau pohon yang dipakai untuk berteduh. Ya, orang buat istirahat duduk di situ, bau pusing umpamanya, ya. Ada tai-nya di situ kan bagaimana itu? Orang enggak bawa makanan piknik, duduk di bawah pohon, tai mulu. Lihat tuh, ya. Jadi jangan, ya.
Carilah kalau memang pengen banget, carilah tempat yang jauh, jangan di bawah pohon. Waktu samarati wa ghairaha. Apakah waktu lagi sedang berbuah atau dalam keadaan tidak berbuah? Jadi jangan di bawah pohon. Tapi kalau di bawah pohon itu mengalir air. Umpamanya kalau dikencing ntar turun hujan mengalir, nggak apa-apa. Atau diberak di situ, ntar ada air mengalir, nggak apa-apa karena tainya langsung nganyut kena air gitu. Tapi kalau nggak ada air di situ, diberak di situ, malah hukumnya apa namanya tidak boleh secara adab, ya karena kesian kan, ya orang yang mau istirahat, orang yang mau metik buah jadi terganggu, ya gitu. Udah, sekarang tempat lain. Wa yastanibu malukiru fit tariqil masnukin linnas. Dan supaya dia menjauhi juga dari jalanan yang dilalui oleh manusia. Ya, jalanan yang dilalui oleh manusia, jangan kencing, jangan berak di jalanan. Di jalanannya. Ya. Kalau dulu kan kita jalanan di kebun orang dulu, ya kita nenggel-nenggel, motong-motong, ya. Nah di kebun-kebun orang, umpamanya dibikinin jalanan karena sering orang lewat, jadi jalanan setapak lah tuh, ya. Nah jangan berak di situ karena kalau orang berak kepijak nanti, ya. Itu. Tapi kalau memang sempat berak juga di jalanan, jangan ditutupin tainya. Mengapa? Supaya orang lihat. Kalau ditutupin, orang pijak, terpleset, oh jatuh ya. Jadi kalau memang harus juga berak di jalanan, nggak apa-apa. Umpamanya dia nggak tahan lagi, tapi jangan ditutupin, biarin ngablak begitu. Jadi ketika orang lewat dilihat, oh ada tai di minggir begitu, ya. Jadi ada caranya begitu, ya. Lihat tuh, ya, jalanan jangan diberakin. Atau buang sampah di jalanan. Ya, itu kalau dibuang sampah di jalanan, kemudian ada orang celaka dengan sebab sampah yang dibuang, dia domin, dia tanggung jawab. Itu lah misal. Ya, jadi jangan buang di jalanan. Ya, apa-apa buang di jalanan. Ya. Kalau orang liwat kepijak apa yang ente buang, ente tanggung jawab. Sedangkan kata Nabi, imatatul adza fit tariqi shadaqah. Menyingkirkan benda yang ada di jalan yang mengganggu orang, kita singkirin, kita jauhin, sedekah. Sedekah artinya berpahala. Kalau zaman dulu mungkin ranting-ranting pohon yang patah menghalangi jalanan, kemudian kita singkirin supaya orang bisa lewat. Atau ada duri, atau ada beling, atau ada paku, ya. Kalau dulu paku banyak dulu, ya. Sering orang kepijak paku dulu, ya. Kenapa? Karena rumah dulu dari kayu, dari papan, dari pagar masih pakai paku. Sekarang rumah udah enggak ada yang pakai paku lagi. Ya, beling begitu juga. Ada di jalan singkirin supaya orang tidak celaka. Perbuatan itu sedekah, artinya berpahala. Nah sekarang malah jalanan dijagain, pakai polisi tidur, tinggi-tinggi lagi. Ya. Kalau naik Vespa, beradu. Iya gitu, kita pelan-pelan. Udah tinggi, gede lagi. Ya. Ada yang tinggi, lancip. Oh, kita sekondor gitu. Gitu. Siapa yang ngajarin begitu aturannya, RT RW-nya melarang. Ada undang-undangnya. Tata cara membuat polisi tidur. Tingginya berapa, lebarnya berapa. Terus ditandain, sekarang lihat. Itu jangan sekarang semuanya pada semaunya. Gitu. Itu gak boleh itu. Ya, ini setelah ini nanti RT RW bergerak, ya. Ada yang tinggi-tinggi bongkar. Ya, kalau perlu kasih tahu lurahnya, ini kata Ustaz Reso enggak boleh gitu, ya.
mengganggu orang. Ya. Apalagi dia kagak tahu, dia lagi jalan, mi bini, mi anaknya itu bobo. Suka ngajarin sebegitu, ya. Udah begitu jaraknya dekat-dekat. Baru banget timbul, adalah lagi sono, adalah lagi. Itu dari situ aja udah kelihatan tuh kita enggak ada adab di dalam apa namanya berjalan di jalanan. Ya, pakai motor ngebut, akhirnya orang jagain dah gitu. Kalau memang mau jagain, pakai polisi tidur, tapi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi tingginya rendah, lebar dan ditandain pakai cat gitu supaya orang lihat. Oh sekarang tinggi-tinggi, masya Allah. Saya di kampung saya itu ada, mau lewat situ kita pelan-pelan nih, dulu juga gitu. Baru lewat lagi, ada lagi pelan-pelan, dulu. Itu, jadi bagaimana? Ya. Karena masyarakatnya begitu, udah ketahuan. Itu kalau yang begitu pasti masyarakatnya nggak benar. Ya. Ya, itu. Kenapa pakai begitu? Ya. Kalau memang mau juga silakan, tapi jangan tinggi-tinggi. Secara undang-undang itu salah. Harusnya lurahnya bongkar. Ya, perintahkan satpol bongkar, pasang yang sesuai dengan undang-undang. Harusnya. Jadi memang sebenarnya bagus juga sebisa orang jangan ngebut, tapi karena di saking kosolnya ditunggu. Gitu. Sedangkan kata Nabi, imatotul anak fitorik sedekah, sholakoh, menyingkirkan benda yang ada di jalan sedekah. Ini malah dipalangin. Bagaimana itu? Ya. Setiap maulid dikasih tahu, panitia maulid malah yang malangin. Gitu. Ya. Ini harus berubah kita. Ya. Apa yang kita pelajarin, praktekin. Oh iya, katanya kata Nabi, menyingkirkan benda yang ada di jalan supaya orang nggak terganggu sedekah. Nah ini polusi tidur tinggi-tinggi. Nah ini mengganggu ini, singkirin sedekah. Itu termasuk iman. Itu iman yang paling rendah itu. Ya. Jadi bukan main-main. Ya. Kita belajar fikih, tapi kita praktekkan juga hidup di masyarakat yang terjadi di lingkungan kita. Lihat dah. Ya. Ya. Jadi kalau memang mau juga, jangan tinggi-tinggi, jangan mengganggu gitu ya. Baik. Wa fi mawdhi'il dhilli, dan di tempat orang berteduh. Enggak boleh kencing dan berak. Ya. Saifan. Saifan itu waktu musim panas. Ya. Karena di Arab ada musim panas, ada musim dingin. Ya, kalau di kita nggak ada, kita musim hujan doang ada. Ya. Kalau dia ada musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Ya, ada 4 musim, 4 bulan, 4 bulan. Ya, kalau sekarang nih bulan September, Oktober udah mulai masuk musim dingin. Puncaknya musim dingin tar Januari. Itu salju turun. Februari masih ada tuh. Maret udah mulai enakan di kita tuh udah semi lah tuh, ya. Jadi seperti di Syria, Jordan, Mesir, Jazair, Maroko, Lebanon, itu ada itu 4 musim, tapi kalau di Saudi enggak ada. Ya, negara-negara teluk itu daerah panas, ya. Baik. Wa fi mawdhi'i syamsi syita'an, dan di tempat terbitnya matahari waktu musim dingin. Jadi tadi tempat orang berteduh waktu musim panas. Karena kalau lagi musim panas itu sangat panas. Nah, ada tempat orang berteduh. Kalau kepanasan kan dia berteduh kan? Apakah di rumah atau di pohon? Karena musim panas, jadi dia harus berteduh. Nah, tempat dia berteduh dikencingin, diberakin, bagaimana? Itu. Atau waktu musim dingin, tempat terbitnya matahari, itu jangan dikencingin, diberakin. Karena kalau lagi musim dingin, orang mencari matahari. Jadi kalau lagi musim dingin ada matahari, orang pada berjemur, karena enak, seger.
ya. Nah, kalau tempatnya berjemurnya di situ ada tai, ada kencing, mengganggu orang, ya. Adabnya itu cakep banget, ya. Wa fi sakbi. As-sakbi itu kalau kita artiin lubang, lubang kecil, ya. Fil ardi, yang ada di tanah. Di tanah kan juga ada lubang kan? Nah, jangan kencing di situ. Wa huwa an-nasilu al-mustadiru, lubang yang turun ke bawah dan bundar. Nah, itu biasanya di tanah-tanah ada lubang tuh. Makanya tuh jangan kencing di situ, jangan berak di situ. Nah. Nah, makanya ada hadis Nabi, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi wa hatta al-huta bil bahri wa hatta namlata fi juhriha la yusalluna ala muallimin nasa al-khaira. Sesungguhnya Allah dan penghuni dan malaikat dan penghuni langit dan bumi, begitu juga ikan-ikan di laut sampai semut-semut di lubang berselawat kepada orang yang mengajarkan manusia tentang kebaikan. Mengapa semut dan ikan pada berselawat? Karena orang itu mengajarkan manusia supaya jangan mengganggu semut dan ikan. Jangan kencing di lubang, kata semut. Alhamdulillah ada ustaz kasih tahu jangan kencing di lubang. Karena semut kan tinggalnya di lubang. Coba kalau ada yang kencingin, apalagi habis makan jengkol, kelengar itu semua semut, ya. Untung ada ustaz yang bilangin jangan kencing di lubang. Nah, ketika ustaz itu mati, semut-semut pada berselawat. Lihat tuh, ya. Mengajarkan manusia tentang kebaikan. Nah, kalau kita justru lubang dicari, ada lubang dikencingin itu, ya. Nah, kalau banyak semutnya pada keluar tuh semut, kesianan. Apalagi semutnya baru pada beranak kan, pada mati, ya. Ikan-ikan begitu juga pada berselawat. Jangan kita sewenang-wenang. Itu manfaatnya mu'allimun nasa al-khairah. Manusia yang mengajarkan manusia tentang kebaikan. Walaupun sakti sakitun fi ba'din musakhir matni. Di sebagian kitab kata-kata sakbun enggak ada. Ya. Sebagian lagi ada, kayak di sini ada, ya. Wa fi sakbi, tapi di kitab lain enggak ada tentang kencing di lubang, ya. Yang selanjutnya, yang lagi kencing, lagi berak, wala yatakallamu, jangan ngomong. Adaban secara adab, ya. Sambil berak, sambil ngobrol umpamanya, ya. Enggak boleh secara adab, ya. Atau kencing sambil ngobrol enggak boleh, ya. Ya. Atau sambil nelpon umpamanya, ya. Ya, itu. Ya. Jadi itu adabnya itu begitu. Li ghairi daruratin, tanpa ada darurat. Tapi kalau lagi ada darurat umpamanya ada telepon penting, ya, kita lagi berak, bini kita kasih telepon, enggak apa-apa kita ngomong, halo, halo, apa-apa gitu, ya. Tapi kalau sekedar sampai nungguin kapan beraknya dia main HP dulu, nah itu enggak boleh, ya. Jadi bukan ngomong doang. Lihat-lihat langit, tangannya megang-megang, termasuk main HP, baca koran, itu juga, ya. Jadi bukan ngobrol doang, ya. Apa aja lah, kalau dulu kan berak di tanah itu, mungkin dikodek-kodek tuh tanah, atau di tempat empang umpamanya, di luda-luda mainin ikan umpamanya, atau suka lihat ke langit, nengok ke kanan, nengok ke kiri, ya gak ada keperluan, gak boleh. Jadi berak khusyuk gitu, ya. Nah sekarang gak pengen berak, udah berak, 20 menit di WC itu, bahkan ada TV-nya lagi di WC itu, ya. Gagak berak-berak, nanti lagi bola, gagak keluar-keluar dia, ya. Itu kalau zaman dulu WC-nya memang WC jongkok, nggak ada WC duduk. Nah, makanya itu adab masuk ke WC
pakai sendal, pakai penutup kepala, karena beraknya jauh ya, dari rumah pergi ke jamban, jambannya di belakang kebun. Nah, pasti pakai sendal, nggak pakai sendal bagaimana, kotor orang tanah, mungkin banyak binatang. Nanti habis beret, ceboknya pergi lagi ke sumur, jauh lagi ya. Dan sumur itu harus nimbak dulu ya. Belum berak, belum cebok, nimbak dulu ya. Nimbak tuangin di padasan, padasannya sumpelnya hilang. Waduh, tarik lagi. Itu pengalaman saya begitu dulu ya, di bawah pohon, pohonnya pohon mangga, pohon jambu, biasanya pohon jambu air biasanya itu ya, terbuka semuanya ya, kalau hujan kehujanan. Lihat beraknya di mana, ceboknya di mana, dan rumah lagi di mana, jauh. Makanya kata orang kalau dia mau berak mau ke belakang ya, begitu nggak, mau kencing mau berak katanya saya mau ke belakang dulu ya, begitu kan. Nah sekarang WC dalam kamar, mau ke belakang juga ya. Mau belakang mana? Kalau dulu memang ke belakang, belakang rumah jauh. Udah gitu kita nongkrong ada tokeknya lagi, ada nggak begitu di atas kepala kita, katanya kalau digigit tokek nggak berani lepas sampai ada geledek, kutak-kutan lagi kita itu. Jadi itu zaman kita kecil, bagaimana zaman Nabi. Nah, makanya sekarang berubah. Kalau kita, di adabnya itu kalau kita mau qada hajat jangan diangkat dulu. Jadi kita pergi nih ke tempat itu, ntar pas kita nongkrong kita angkat pelan-pelan, angkat pelan-pelan itu nah, nongkrong dah. Jangan dari jauh udah angkat gitu. Jemaah haji kita yang dari kampung-kampung yang beraknya di kali itu, dia mau kencing tuh di airport Jeddah, WC-nya masih jauh, udah angkat roknya. Kita ibu masih jauh bu, ntar bu, dia ketawa aja. Mana biasa di kampungnya dari jauh diangkat, orang pada nonton tuh pahanya, biar nenek-nenek juga masih lumayan juga kan, gitu. Itu karena kebiasaan di kampungnya begitu. Padahal entar angkatnya, setelah sampai di tempat kita nongkrong baru angkat. Jangan masih jauh udah diangkat. Itu nah, itu kenapa? Karena lingkungannya zaman dahulu rumah dan WC jauh. Maka harus pakai penutup, pakai anduk, pakai peci supaya enggak ketiban kalajengking, enggak ketiban binatang. Nah, sekarang WC di rumah, pakai peci. Kata bininya, "Lu mau ngaji ke mana?" Kata dia, "Gua mau ke WC." Itu. Pakai sendal, orang di dalam WC aja pakai sendal. Udah gitu WC duduk lagi kan. WC jongkok. WC duduk, kalau dulu semua jongkok, sekarang WC duduk. Itu. Jadi udah jauh berbeda gitu pikirnya, tapi tetap adabnya tetap ya. Bahkan kalau kita mau berak supaya menjauh dari orang, supaya baunya enggak tercium atau suaranya enggak kedengeran. Kalau kedekatan dikentut dulu kan, itu orang apaan tuh. Ah, maka supaya menjauh. Kalau kita pergi piknik umpamanya, kita turun di jalanan, pergi jauh supaya enggak kedengeran gitu ya. Nah, kalau sekarang memang di dalam kamar bagaimana ya. Jadi berubah kan keadaannya, tapi tetap hukumnya begitu. Nah, kalau dulu harus pakai sendal ya, harus melepas pakaiannya nanti kalau udah sampai tempat kita mau qada aja, supaya muka kepala kita ditutupin. Itu benar zaman dulu. Kalau sekarang WC di masjid umpamanya ya, nah udah di dalam, jadi udah nggak pakai sendal. Sendalnya di mana, orang di dalam gitu ya. Jadi begitulah, tidak boleh kita ngomong ngobrol di dalam WC ya. Tapi kalau memang darurat nggak apa-apa ya. Darurat itu umpamanya di sini, kalau umpamanya ada binatang ya, binatang, nah di sini
Ya kita lihat ada ular umpamanya mau nyatek orang, kita ngomong awas awas gitu. Jangan karena enggak boleh ngomong di diem jadi catek orang. Ya, itu darurat tuh, ya. Jadi bukan ngomong doang, termasuk juga tangan, habas tangannya main-main, matanya main-main umpamanya, ya. Atau diberzikir subhanallah, subhanallah. Ya. Kecuali di hatinya enggak apa-apa. Berzikir di hati enggak apa-apa, ya. Di hati jangan dikeluarin. Ya, di hatinya dia berzikir boleh. Karena enggak kalau udah keluar, pemain subhanallah lah. Pastinya gede subhanallah. Umpamanya enggak boleh. Atau dia bangkis. Lagi berak dia bangkis atau lagi kencing dia bangkis. Enggak boleh bilang alhamdulillah. Tapi di hati saja alhamdulillah dapat pahala. Jadi di hati, ya. Itu tentang adabnya, ya. Fa inda'at darurah daruratan ilal daruratun ilal kalam, kalau memang darurat banget harus ngomong, kaman ro'a hayatan taqsudu insanan, seperti ada ular yang mau mencatek orang, lam yakruh al kalama hina idzin, maka tidak makruh ngomong saat itu, enggak makruh. Bahkan kalau memang dia harus ngomong, wajib dia harus kasih tahu, ya. Karena apa? Karena ada orang yang mau dicatek ular, digigit ular. Jadi kita kasih tahu. Tapi kalau enggak ada keperluan, dia cuma ngobrol, nelpon, enggak boleh. Ya jangankan ngomong, tangannya main-main, matanya lihat ke atas, enggak boleh. Adabnya, secara adab, ya. Jadi begitulah tentang tata cara masuk ke WC, ya. Masuk ke WC itu kan ada doanya kan? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Minal khubuthi wal khaba'ith. Haji Saleh, ya. Jadi bismillahnya jangan disambung. Jadi cukup bismillahirrahmanirrahim. Udah segitu. Jangan ditambahin. Allahu enggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Titik. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung dari kamu, minal khubuthi wal khaba'ith, dari setan laki, setan perempuan. Coba lihat tuh. Nah, yang masuk WC itu apakah dia pengen kencing, apakah dia pengen berak, apakah sekedar dia membersihin WC, pokoknya asal masuk WC baca itu. Ya, jadi bukan mau berak kencing doang, asal masuk WC baca itu. Ya, karena apa? Karena khususnya malam. Ya, kalau malam itu tempat setan biasanya, ya, makwal jin, ya, tempat tinggalnya jin itu di air. Ya, makanya kalau malam kita jangan berenang umpamanya, karena air itu kalau malam tempat tinggalnya jin, ya. Jadi supaya kalau dulu zaman dulu, kalau sekarang kalau merenangnya emang di dalam rumahnya lain lagi kan, tapi tetap ya malam itu supaya jangan main di dalam air. Baik, keluar. Kalau udah keluar kita mengucapkan ghufranaka 3 kali. Ghufranaka, ghufranaka, alhamdulillah alladzi alhaba anni al-ala wa'afani. Ghufranaka, ampunan engkau ya Allah. Mengapa kita minta ampunan Allah? Karena waktu kita lagi kencing atau berak bisa aja, ya, pikiran kita atau perilaku kita yang menyebabkan berbuat dosa. Jadi ketika kita keluar, kita bilang ghufranak, ampunan engkau. 3 kali. Sesudah itu kita bilang alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alladzi yang alhaba, menghilangkan anni dariku al-ala, penyakit. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku. Penyakit apa? Penyakit enggak bisa kencing,
penyakit gak bisa berak. Alhamdulillah, kencing lancar, berak lancar. Enak gak tuh gitu? Coba lihat, coba kalau gak bisa kencing bagaimana? Coba kalau gak bisa berak bagaimana? Gak enak. Itu. Jadi ketika kita keluar, alhamdulillah. Alladzi adzaba anni al-ala wa'afani. Dan Allah telah membuat aku sehat. Masya Allah, 1400 tahun yang lalu Rasulullah udah ngajarin tuh begitu. Luar biasa itu modernnya ajaran Islam. Bukan sekedar masuk begitu aja. Ada doa-doa yang dibaca. Wa la yastakbiru syamsa wal qamar. Udah isap belum? Udah? Oh udah. Saya nungguin bunyinya, gak bunyi-bunyi. Ya, jadi kalau lagi corona nggak boleh lama-lama, ya. Kalau udah selesai, udah. Ya. Keluarga besar yang memberi makan konsumsi, yaitu Bapak Haji Muhammad Tobroni, ya semuanya yang telah meninggal dunia mendapat maghfirah, mendapat rahmah, dan juga semua keluarga kita, dan Allah berikan keberkahan, umur panjang, sehat walafiat, rezeki yang banyak, yang hal yang berkah. Memang ada yang bilang katanya hari Rabu ini Rabu terakhir di bulan Safar. Dan Rabu terakhir ini katanya penyakit turun. Ini Rabu terakhir ini bulan Safar, itu turunnya penyakit. Oleh karena itu supaya kita berlindung kepada Allah dengan banyak beristighfar, bersedekah, berdoa kepada Allah. Nah ini keluarga berserka memberikan konsumsi, mudah-mudahan dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Abi hadini wa bi qiratin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa bihamdihi wa masina. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورب منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.